seluruh warga yang di bawah kedai kopi sana, mari kita buat sama-sama. Okey, kemudian kita nyanyikan lagu Suara Rakyat. Okey, satu, dua, tiga. 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 One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Suara rakyat, suara rakyat, suara rakyat laungkan. Kita bangun, dan lawan. Suara rakyat, suara rakyat, suara rakyat laungkan. Kita bangun dan lawan. Warga Perang, ucapan terakhir daripada wakil NGO Pengerang, anak Pengerang sendiri. Silakan Puan Hanis. Sorok papan, tarik papan. Buah keranji dalam perahu. Suruh makan, kita makan. Beli undi, kita tak mahu. Buat pertama kalinya, saya berdiri di pentas ini. Saya berbangga kerana menjadi sebahagian daripada sejarah. Sejarah yang kita lakar hari ini telah membuktikan bahawa rakyat Malaysia telah bangkit menentang pemimpin yang zalim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita penduduk Pengerang mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini di dalam memberikan sokongan, di dalam memberikan keprihatinan tuan-tuan dan puan-puan di dalam isu Pengerang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, khususnya penduduk Pengerang yang di belakang itu dan juga yang di hadapan ini serta di mana saja mereka berada. Ayuh kita lihat betapa prihatinnya masyarakat Malaysia terhadap kita. Kita tidak kesorangan, kita tidak kesepian. Kita dibela, belakang kita ada bentera, ada jentera-jentera daripada rakyat Malaysia. Usah takut dengan ugutan pimpinan tempatan. Usah takut dengan tuduhan dan kesalahan mereka. Tumpah darah kita di sini. Di sinilah tanah nenek moyang kita yang mewariskan kepada kita. Kita harus bergolok gadai mempertahankan maruah tanah air kita. Jangan kita gentar, jangan kita takut. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lihat betapa zalimnya mereka. Kami dua penggal setia kepada kerajaan. Tetapi inilah balasan mereka kepada kita. Harus dijadikan pengajaran kepada seluruh rakyat Malaysia. Tumbangkan kerajaan yang zalim. Tiada bahasa mudah di Malaysia ini. Hanya bahasa jalan raya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan berjuang pada hari ini sahaja. Hampir setahun kita menyembah, kita melutut kepada pimpinan tempatan. Tetapi pada hari ini mereka juga tidak hadir untuk mendengar rintihan rakyat. Saya hadir pada persidangan bajet
beberapa hari yang lalu. Saya menyerahkan surat jemputan kepada YB Dato' Azarina. Saya secara rasmi, saya secara baik menjemput beliau hadir pada hari ini. Namun, di manakah nilai rakyat di sini? Di manakah nilai kami? Hanya ditapak kaki mereka. Betapa hinanya penerang-penerang ini tidak dipedulikan, malah digadai dan diperkosa padanya. Perjuangan kita tidak akan berakhir. Perjuangan kita tak akan berakhir. 8 hari bulan Oktober kita akan ke Pejabat Menteri Besar Johor untuk menyampaikan suara rakyat. Saya rasa hari ini sudah cukup memberi mesej yang jelas kepada kerajaan bahawa rakyat Pengerang mahu memindahkan dan menikmati pembangunan yang memberikan nikmat kepada mereka. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi apa yang dapat kita balas, hanya itu sahaja daripada kami Penduduk Pengerang. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Teruskan, teruskan menyokong kami. Teruskan menyokong kami. Sebarkan maklumat ke seluruh dunia sekalipun untuk mereka tengok dan lihat betapa zalimnya rakyat di sini diperkosa dan sebagainya. Akhir kalam, saya mengucapkan, saya wakil pada gabungan NGO Pengerang mengucapkan sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kepada sahabat-sahabat yang berjuang menjayakan himpunan ini, kepada wakil-wakil keselamatan OCPD Mahazan. Saya ucapkan terima kasih dengan sokongan keselamatan anda, YB-YB, politician dan sebagainya. Terima kasih. Kita kena lawan sampai lawan sampai salam hijau. Kita lagu suara rakyat dua kali, kemudian pandang t-shirt kawan-kawan semua, ada cipuk ikral hijau di belakang ini, cari dan kita akan bacakan ikral. Oke, sebelum itu kita buat bagi sekali, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Suara rakyat, suara rakyat, suara rakyat lautan. Kita bangun, kita bangun, kita bangun dan lawan. Suara rakyat, suara rakyat, suara rakyat lautan. Kita bangun, kita bangun, kita bangun dan lawan. Lawan tetap.